Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua batik onlineku? Ini alhamdulillah aku beracara pemirsa, bareng ngisi acara ning gone PMAK Migas, ning gedung PMAK Migas. Ada kedatangan tamu Pak Kapolda Jateng ya. Kirim mau ning kono yo acarane karena sangat ketat sekali, jadi ini aku mau neng kono gak konten pemirsa. Aku mau ketemu Pak Al Arif Blora, aku yuk konten kreator juga, Pak Polisi konten kreator dari Blora. Aku pun mau tak tanya Pak Arif sudah dapat konten berapa? Gak boleh Mbak, gak boleh di konten kayak gitu. Jadi ini aku neng kono mau yuk hanya sekedar jipuk gambar sidik-sidik ngono. Maksudnya aku sih gak mengonten acara ngono ora pemirsa. Ki bakal tak semat no. Apa tak tunjukkan acarane sithik ning kono ya. Maksudnya ora sing acarane koyo ngene ngono enggak, cuma aku ada di sini kalau tak tunjukno ning gune batik online semuanya. Dan iki alhamdulillah wis bar acarane. Ki acarane iki mau koyo ngene iki pemirsa. Nih videonya. Ding. Lagi setelah ini kita akan mulai rangkaian acara siang hari ini. Oke. Okay. Dengan sertu derajat luar biasa. Dari mana komandan? Dari Kodim Blora. Lagunya Pak Rame Pasati. Lagunya Arjun. Dari kepolisian TNI dan juga aparat. Oh, izin atasan senior. Ayo Pak Camat, Pak Kepala Desa, kelurahan kayak gitu. Menghadap ke kanan. Nanti kami mohon berdiri dan beri aplaus yang luar biasa. Dan kami mohon untuk tidak duduk dulu karena setelah itu kita langsungan berfoto bersama ya, dengan beliau dengan membelakangi seluruh audiens. Nanti kamera akan diambil dari depan ya. Baik, untuk terima kasih. Untuk para peserta, jika nanti kami bilang salam presisi, tetap mengikuti juga salam presisi, salam komando, tetap mengikuti arahan dari MC untuk gayanya. Baik. Baik, selanjutnya izin general untuk berkenan berfoto dengan peserta atau hadirin yang berbahagia dengan menghadap. Nah, seperti itu acaranya. Jadi mau Pak Kapolda ki bagi-bagi hadiah ngono ki pemirsa. Walah kabeh untuk sepeda. Wes penyanyine trimo ngingetno ae. Soalnya kita tadi juga jaraknya jauh pemirsa, jadi acaranya yang tengah aku mau ngguri ngono kayak ngono. Oke, aku rata sambi-sambi nganu ya, nyopot-nyopoti iki lho, nyopot-nyopoti sofa, nyopot-nyopoti bulu mata. Karo ngenteni Pak Tio pulang pemirsa iki. Ini sudah siang sekali, sudah jam biru iki. Sudah jam 1. Acaranya ini mulai ket mau besok pemirsa, tapi karena aku tadi di sekolah dulu, jadi datangku terlambat. Jadi nyanyine yo nek pas wayah pra acara ngono ki tok mau. Ning gone pertengah-pertengahan ngono ki ora enek nyanyi-nyanyi karena interaksi antara kades kayak ngono ki, camat, terus TNI, Polri kayak ngono ki. Jadi interaksi kayak ngono ki tok mau isine. Terus diselingi hadiah ngono. Diselingi hadiah masih cuma dikasih terus engko terakhir ambil hadiah ya kayak ngono gitu pemirsa. Di alhamdulillah yo maksudnya alhamdulillah ya, aku masih bisa ada di acara itu ngono lho pemirsa. Masih ada di acara itu, bisa dipercaya ngisi acara ning kono. Kan gak kabeh penyanyi kayak ngono. Mau aku dua. Penyanyinya dua, satunya dari Blora ada Mbak Yayan dan juga saya. Lega. Dan alhamdulillah iki langsung dapat bayaran pemirsa. Ya tak nganu ya tak tutup ya. Ini yang ngasih Kasat Reskrim Blora. Ketok gak guys? Ketok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bayaran nih pemirsa.
Gak usah tak spill ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa. Isra popo loh. Dapat dari amplopnya langsung dari Kasat Reskrim Blora. Alhamdulillah. Lumayan nek tunggu tambah. Iki ket sekesuk ki mau pemirsa yo. Sing urung sarapan ngajar yo. Urung sarapan ngajar macane sekolahan. Sebab budal ron iki cepet-cepetan ngono kuwi. Aku urung sempat makan apa-apa. Ki mau ning kono ki entuk apa jenenge? Entuk pas wis bar acara kuwi jajane kan isih. Jajane lagi di wahono ning gone penyanyine ki mau. Karena aku segegeginan ke susu-susu pulang, jadi ini mau jajan nih, tak bawa pulang. Jajan ini enak lemper, ini jajan yang mejong, ini loh, ini gue apa piring loh, pemirsa ya. Terus enak, ini lumpia. Bismillah. Gue mau kurdin loh. Kasihnya ya. Ya tuh lesu san, wis jam siji rong mak. Hari ini aku neng warung engko sore nunggu Pak Teo pulang dari konter engko sore. Aku njogo mbek Pak Teo engko sore. Sekarang dijaga mama karena aku meng lembur buket sih pemirsa. Nggak pesanan buket, jadi ini aku lembur dulu engko sore lagi ngendani mama. Lesu tenan pemirsa. Ya Allah, aku rasanya isek terbayang-bayang. Terus isek tom-tomen nek istilah wong Jawa iki ya pemirsa, isek tom-tomen kejadian di ini. Ada yang berkomentar juga itu tetanggaku. Terus menggunakan kaca-kacaku, walah, bapake kuwi ngene-ngene. Sing ngerti omai almarhum ya pemirsa, omai kan kapuan kono, aku sing padu ngerti kono. Bapak ikan caku ini ya Allah. Jadi terus viral pemirsa. Virale piye Mas Teh? Virale ki kapundute pada saat ning acara reuni ngono lho, acara nyanyi-nyanyi ngono kapundute. Lagi bar nyanyi bloko lho. Usia nggak ada yang tahu ya. Ajal ki gak mengenal tempat, gak mengenal usia, gak mengenal waktu. Pokoknya wes wayahe ngono pemirsa ya. Wes muga husnul khotimah pemirsa, dongakno. Wes bar ki Pak Teo nyerawati aku. Nyerawati dalam arti kowe nek meh nyanyi ki kudu ngombese, kowe nek bernyanyi kudu ngene. Nek ape nyanyi kudu kene kok ngono kuwi. Yo aku ki kita gak ngerti ya pemirsa wong jenenge keselek kae iso dadi molo ya ora keselek iso dadi molo. Aku pernah nyanyi posisi nyanyi kuwi aku ceguken. Kuwi apa yo iso nyanyi dalam keadaan cegun. Posisi nyanyi keleken itu koyo kudu watuk ning kene luwara ora kaprang. Yo pernah aku. Yang ini di hati-hati awake dhewe
wong melaku ae iso kesandung yo kayak pemirsa. Melaku ki lho iso kesandung. Kontennya ngene sik pemirsa iki kontennya. Mbah aku sampe bingung aku ame konten opo ki sampe bingung yo nan. Soale terbentur kegiatanku. Berpi dodol yo wis ngedoli kok ngono dan lain sebagainya. Eh, Pak Teo mau kok jeblas meneng iki mau. Pak Teo sudah datang pemirsa, lagi bloko teko. Alhamdulillah. Cuma acaranya ketat banget ya. Wong aku ora ngetro HP iki ora iso mlebu. Gak oleh mlebu. Terus oleh ngarep kode polisine Pak izin mau ngantarkan HP di dalam istri saya sedang nyanyi. Oh ya silakan Mas ono. Wis mlebu. Mana ini harap ya? Pos kedua nganu Mas, jadi rapopo satname kuwi. Jadi rapopo, tapi sampean gak celononan. Biasanya aku celononan lho pemirsa. Cuma Pak Teo pas ngaku katok pendek. Pas ngaku katok pendek nu lho. Lah ning kono nek temene bojoku polisi juga. Juga. Terus dititipno. Jadi dititipno. Mbak celok berarti. Enggak, Mas sing itu, Mas Dewi. Kenapa Mas Teo ngono? Niki Pak apa nyeluk mas kan nek labi biasa lah celuk mas nek seragaman lah celuk nganu Pak HP ne bojoku ketinggalan lho wis gure gak terno lho betul napa Pak Surawopo kok iso apa ae lho alhamdulillah sapa jenenge Mas apa Doni Mas Doni nggih matur nuwun nggih Mas Doni Mas Doni ngampunten sudah merepotkan ya jajan mbah iki senenganku kabeh-kabeh senenganku iya iya Lu gak asin-asin ya bunyi? Lu kenapa gak asin? Aku rung sarapan belas ya. Percaya apa orang yang kono ini mau yuk ngantek bar acara itu loh. Orang yang sing ngeluk jajan laki bar ame mulai itu loh laki tiga iya. Aku gara sampai ke susu-susu akhirnya tak ada yang ini. Gak sama am? Mak am apa? Saya nanti cara mana? Gak. Ini mana cari mana? Gak. Bagi-bagi hadiah tak mau. Oh. Kan Pak Kapolda kan harap nyalon jadi gubernur. Oh, ngono. Bagi-bagi hadiah emang. Ya semoga Pak Kapolda Jawa Tengah sukses menjadi gubernur Jawa Tengah. Nih. Seperti itu. Nah. Coba bungkusan. Apa cuma lo? Apa kardus? Lesu guys. Aku yo lesu, aku rong mangan ya. Terus bi? Yo wes ya. Bun sing bapak es yang meninggal itu yang viral ibu. Pandemi kok viral pemirsa. Viral. Jadi omongan masa viral lagi jadi omongan neng masyarakat nulo. Yo karena kuwi meninggal itu dalam keadaan nyanyi neng acara reuni nulo. Meninggal nyanyi pas reuni yo. Padahal gak dua riwayat lara apa-apa. Gak dua riwayat sakit apa-apa. Itu tenang cah, kaya ya Allah ya aku sampai saat ini saya tom-tomen. Kaya orang ngeprank biasa ya, orang ngeprank itu loh. Udah rapi ya, biaya ya. Oke. Kaya ini TikTok-TikTok itu loh guys. Karena apa? Aku umur... juga gak wani nyoteng aku. Umur tidak ada yang tahu. Ini pas nyanyi meninggal. Padahal aku ceklan HP lho kuwi. Ning ngarepku persis tapi aku terus temenggengen HP-ku tak seleh. Aku yo gak wani nyentuh lah aku ya. Gak wani nyentuh mesti kanca-kancane. Aku cuma menyarankan lho ora nek sing ngekeki saran ning gone rumah sakit ya. Pak langsung butuh rumah sakit mawon. Aku yo muni ngono. Yus. Ditutup. Video ini. Wes 13 menit 14 menit. Kok 14 menit tok? Heeh. Lah ning ngono apa ya? Aku gak syuting ya ning kono. Cuma syuting sithik-sithik tok. Kayak ketat ya. Tone mau. Gak oleh syuting. Gak. Dan karena nganu lho. Oh. Full argumen, full nganu dadine aku gak. Heeh. Jane selone. Kan private ngono acarane. Media mau enek mlebu tapi didang-dangi pemirsa. Gak oleh. Antara gak oleh apa piye lho?
Soalnya pas aku ngeterno HP kuwi guriku kan media. Pak saya jare media krungu ngono. Terus di mungkin izin ya. Izin sih. Ketemu Pak Al Arif. Ketemu. Saya nyanyi loro ya. Alhamdulillah aku Mbak Yayan loro. Iya rane. Wow. Langsung dari ki mirror pora. Langsung dari AKP Slamet Esa MM Kasat Reskrim. Dan Pak Slamet ini dulu Kapolsek Cepu. Jadi aku kenal beliau iki suwi banget. Zaman beliau jadi Kapolsek Cepu, terus bar kuwi ning gone dadi apa Kapolsek juga ning gone Jogja, daerah Jogja kono, terus sekolahnya terus saiki dadi Kasat Reskrim Kabupaten Blora. Spil gak? Kok sah? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Bisa kayak bisa bermain ya? Bermain ya. Oh, sedang closing-nya ya? Sesuai ini videonya, terus ngene sih aku menggarap buket bari ini. Gak nih warung? Engkau aja, engkau sore aku nih warung. Alhamdulillah warungnya wis mempunyai nama. Ini percaya para gesil. Warung kayak uno ini udah ngapain di franchise. Karo bose. Arep bojo sing duwe sing duwe wilayah kuwi. Nek di franchise ning gone Jakarta. Prisma Jakarta. Dan mama HP di gowo Jakarta sisan. Wah, lah terus piye iki ya ngono. Wis cerita selanjutnya aja wingi. Oke, okay. Nanti kita bincang-bincang mbek mama. Antara mau atau tidak ngono. Soale posisi warung iki wis rame ngono lho, Bun. Wis alhamdulillah wis rame, bendino rame. Dan bosnya itu sangat amat cocok dengan masakane mama. Mama sampai AP di Gowon Jakarta dibuka norma makan di Jakarta. Tit, iku ngono. Apa? Tagline. Kayak ngono. Kok tagline apa jenenge? Iyalah garis besar. Mama AP di Gowon Jakarta. Lah, saksikan video selanjutnya. Iku kita bincang-bincang mbek mama tentang mama AP di Gowon Jakarta mau atau tidak. Ya. Dan gimana nasib warung nek mama lah ditinggal mamah ngono. Wih. Boh, wih. Dijual. Mau nak men kok. Iki lho kucing-kucing ini wis dinyawong telu pemirsa. Wah, apik kucing-kucing. Dek iki gak gelem nangis sok kuyal. Apik ngene. Iki jenenge namaku Uun, guys. Uun, guys. Aku pakai kaos kaki. Aku pakai kaos kaki sisean si Toto. Kakinya wih. Satu, tangannya satu nih. Iki umur piro ibu? Telung wulan mak, gak wotongnya gembule raka pra. Wah, Rene wah. Halo, iki wedok, iki cewek iki. Iki monggo dimahar. Monggo dimahar sudah ada 3 orang gagal. Ma. Karena dananya tidak cukup. Maru-un, aku gak pernah menjual kucing. Maru-un. Garis bawahi. Aku tidak pernah menjual kucing. Aku punya asal kucing tak kena wong sing bener-bener primpen, bener-bener open. Jadi cara pun iki ameh dipek wong, aku milah-milah wonge sing bener-bener primpen, tapi gak iki kesayangan. Iki mone walek dadi gede-gede tambah ayu. Cantik. Sik to un, kok dicekel masuk kamera. Aku avatar barang enek iki avatar. Avatar iki, Mbak Kenes iki. Jenenge Mbak Kenes iki, tapi iki gula, avatar, apa? Guys. Pengendali air, api, dan udara. Avatar ya. Ini gede lho. Gede-gede kan bisa. Oleh lemu-lemu kucingku. Mangannya raketung. Raketung. Pokoknya jaluk mangan los. Jaluk mangan los. Sedina gue ngupeni kucing tok saya ketewu los. Ini monggo. Monggo tok. Monggo. Ya wis guys. Yang kucingku sehat aku. Terima kasih ya. Sudah menonton video dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah tinggal aku atau video ini yang kurang sementara video ini ngene-ngene sih pemirsa pemirsa video apa-apa ya video ini wis ngene ngomong-ngomong gede ini ngomong ngene lagi ngomong neng kene ya gong bijo neng kene warung wis ora apa-apa sing penting awake dhewe jenenge
duwe channel yo tetep mbuh ra ketang apa upload upload ngono ae sing sampean seneng yo didelok sing gak seneng rasane. Lebih ya video ini monoton urung iso video warna-warna. Oke, terima kasih, muga-muga kabeh diparingi sehat, panjang umur, lancar rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.